Menyaksikan girl band Korea Selatan Blackpink bernyanyi sambil menari sih sudah biasa. Tapi bagaimana ya jika mereka menjadi karakter game? Pasti luar biasa kan? Nah, Blackpink dan PUBG Mobile akhirnya meresmikan kolaborasi mereka. Mereka mengajak para penggemar PUBG dan penggemar Blackpink atau Blink di seluruh dunia untuk masuk ke dalam game dan merayakan peluncuran album perdana Blackpink berjudul The Album. Kolaborasi eksklusif ini juga membagikan berbagai fitur seperti in-game dengan tema khusus, efek visual, dan juga musik di lobby PUBG Mobile yang akan memperdengarkan lagu-lagu dari Blackpink. YG Entertainment selaku agensi yang menaungi Blackpink mengumumkan bahwa lagu How You Like That akan digunakan sebagai musik latar lobby untuk PUBG Mobile. Lobby adalah area yang harus dilewati semua pemain game, sehingga para pengguna dari seluruh dunia dipastikan akan mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa tersebut. Setelah 2 Oktober 2020 atau bertepatan dengan perilisan full album perdana Blackpink bertajuk The Album, musik latar akan diubah menjadi lagu terbaru mereka. PUBG Mobile juga merilis jadwal spesial yang sengaja digelar sebagai bentuk penyambutan Blackpink ke PUBG sekaligus memanjakan para penggemar. Untuk menambah kemeriahannya, tema dan item bertema khusus Blackpink diterapkan sehingga pemain dapat merasakan berbagai gaya ikonik Blackpink yang tersaji di dalam game. Seperti pesawat berwarna pink, ada juga airdrop eksklusif dengan warna dan ikon dari album terbaru The Album, serta asap berwarna pink yang keluar dari bom yang dilemparkan pemain saat berada di medan tempur. Mulai 24 Oktober 2020 hingga 8 Oktober 2020 nanti, pengguna dapat melihat video spesial dari Blackpink yang secara khusus dibuat untuk merayakan kolaborasi. Video tersebut bisa ditonton di halaman acara dalam game. Berbagai hadiah menarik juga diberikan PUBG Mobile dengan mengadakan in-game event khusus. Pemain yang menyelesaikan misi khusus dalam in-game akan mendapatkan sebuah poin dukungan. Poin itu bisa dipakai untuk mendukung Blackpink dalam game dan berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah. Ada 6 level hadiah yang bisa dimenangkan, di antaranya ada Lightstick Official, album terbaru Blackpink, item game, dan masih banyak lagi. Tampilnya Blackpink dalam PUBG Mobile adalah kerjasama mereka yang ketiga kalinya. Pada 27 Juni lalu, Lisa ditunjuk sebagai juru bicara eSport Brawl Stars di China. Sebulan kemudian, lagu Blackpink Playing With Fire masuk ke dalam PUBG Mobile dan diputar di beberapa lokasi di peta game tersebut. Sebelumnya, kolaborasi ini sempat dikecam oleh segelintir pemain aktif PUBG karena tidak semua pengguna berasal dari Asia dan menyukai K-pop. Namun, usai melihat detail yang dirilis PUBG Mobile, hampir sebagian besar pemain justru tidak sabar untuk memainkan game dengan lagu How You Like That milik Blackpink sebagai musik latar lobby. Kamu kalau para anggota dari Blackpink yakni Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rosé sudah mempunyai akun pribadi di PUBG loh.